mahasiswa di Abdul Hamid dari Syarikat Teh Songkit Kuala Lumpur. Mula berniaga ni daripada ayah saya ni yang mula berniaga. Dan songkit ni bukan main production, bukan main item dalam jualan tersebut sebelum ni. Dalam masa yang sama, nampak potensi songkit ni tak ramai yang menjual. Barang yang unik, cantik dan harga pun boleh tahan juga. Yang sedang, yang murah, yang mahal. Especially untuk event. Pada masa itu, ramai yang beli untuk majlis-majlis kahwin. Dari situ tercetus idea. Okay, tercetus idea untuk mulakan bisnes songkit lah. Kalau cerita sekarang ni, selepas kami menampak hampir 30 tahun, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Sambutan meriah. Alhamdulillah, seluruh pelusuk Malaysia ni Alhamdulillah kenal Teh Songkit. Daripada orang biasa hingga ke artis, hingga ke hartawan, menjangkau ke luar negara, Alhamdulillah yang meminati Songkit sebenarnya ramai sebenarnya. Pasal makan semua kita dari USA, dari Japan, South Africa, Indonesia, daripada Medan. Semalam, hari ni pun kita push ke Medan. Daripada samping budak, samping dewasa. Kemudian daripada baju perempuan dia sahaja. Baju perempuan ni maksudnya wanita tabur, bunga penuh, antuhnya macam ni. Ni bunga tabur ni penuh ni. Ni bunga tabur eksklusif. Ni bunga tabur eksklusif ni. Dia punya kaki kain dia, ni turunan tangan ya. Turunan tangan yang kita anggapkan best selling di kedai. Ni eksklusif. Kalau kita sebut yang biasa, ni yang biasa. Ni hot selling juga ni. Ya, ni hot selling. Tabur biasa ni, ni semua for ladies untuk wanita. 4 meter. Cantik ke tak? Okay. Jadi kalau datang kedai kami ni, yang songkit bermula pada harga RM50 kami ada. Songkit samping budak pun ada juga yang harga RM25. Sehingga selain mencapai RM50,000 pun kita ada. Alhamdulillah. Janusa, Nazim Osman, Mila AF, Cik Ta, Amar Bahrain. Yang tu di antaranya yang ramai lagi kami dah lupa dah. Ucapan selamat bulan puasa semua. Dan sinonim kami dengan industri songkit. Kami menjemputlah semua datang kepada Teh Songkit untuk melihat songkit samping untuk bakal bulan Syawal yang bakal menjelang. Kami membuat pesta songkit setiap hari di Teh Songkit di Jalan Tuan Rahman Kuala Lumpur ni. So waste je Teh Songkit ataupun waste Teh Collection InsyaAllah sampai depan pintu. Jangan lupa follow kami nanti di Instagram Teh Songkit, Teh underscore Songkit, dan di Facebook Teh Songkit ya. Jangan lupa follow kami untuk mengikuti perkembangan kami dari masa-masa yang kami upload pada setiap masa dan setiap hari.